Judul: Perubahan Sosial pada Permainan. Perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak terhadap kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh juga pada pola perilaku masyarakat tersebut. Permainan tradisional, lompat karet. Permainan ini menggunakan karet gelang yang dirangkai hingga mencapai ukuran yang diinginkan. Lompat tali pernah populer di kalangan anak tahun 70 dan 80-an. Dalam permainan ini, peserta harus melewati rintangan dari yang rendah hingga tinggi. Kelereng. Permainan ini cukup digemari sebagian besar anak laki-laki. Kelereng memiliki bentuk bulat dan terbuat dari kaca. Bola bekel. Permainan ini hanya perlu menyiapkan bola dan 6 biji. Congklak. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Permainan ini melatih kejujuran, kesabaran, berhitung, serta menyusun strategi. Gobak sodor. Gobak sodor adalah salah satu permainan tradisional yang sangat populer, khususnya masyarakat Betawi. Permainan ini merupakan sebuah permainan grup yang terdiri dari 2 grup, di mana masing-masing tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. Permainan modern. Permainan modern adalah jenis permainan yang tengah digandrungi oleh masyarakat di era kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Permainan ini biasa dimainkan dalam sebuah gadget dengan tampilan visual yang menarik mata. Permainan jenis ini diciptakan oleh sebuah perusahaan atau industri yang menggunakan teknologi canggih. Bentuknya berupa video game, smartphone, dan PC. Contoh permainan modern game online. Mobile Legend. Free Fire. PUBG Mobile.